Pasti benar-benar ya, mereka itu akan mengatakan bahwasannya innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bersendawura dan bermain-main saja. Subhanallah. La ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum, tidak usah kalian minta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Subhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan membahas terkait dengan sebuah video yang mana di sini ada orang, beberapa orang ya, yang mereka bermain-main terkait dengan salat, dan ini video kami dapatkan dari kelompok terkait dengan di Facebook Aswaja, yang mana di situ mereka komentari, mereka tulis sebagai narasi dari video tersebut bahwasanya seperti ini adalah mereka menuduh bahwasanya ini adalah Wahabi. Ya, seperti itulah hal-hal yang seperti itu yang mereka lakukan. Nah, sebenarnya mereka seharusnya mendatangkan bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti ya jika kalian orang-orang yang jujur ya, apakah benar ini kita sudah teliti ataupun tidak, kita sudah menyaksikan atau kita sudah mencari informasi, sudah tabayun terkait dengan video ini, apakah benar salafi ataupun yang mereka tuduh Wahabi itu yang melaksanakan sholat yang mereka bermain-main di sini, sahabat Lampa Channel. Dan antum di sini menyaksikan secara keseluruhan ya terkait dengan ini, dan kita akan menjelaskan terkait dengan hal ini bahwa bagaimana yang harus kita jawab dan kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita tipis terkait dengan apakah benar salafi yang melakukan ini ataupun tidak. Ayo sahabat Lampa Channel, kita saksikan secara keseluruhan. Ya sahabat Lampa Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak saksikan secara keseluruhan ya terkait dengan video yang mereka mempermainkan salat, yang di sini mereka dalam rangka mengolok-olok terkait dengan salat ini. Kita lihat ya, mereka berjubah-berjubah dan walau alam di mana mereka ini. Tetapi yang perlu kita akan bahas, kita akan tipis juga terkait dengan tuduhan bahwasanya yang mereka tuduh orang-orang sebelah di situ bahwasanya ini adalah salafi atau Wahabi kalau salatnya memang seperti itu. Dan ini kita akan tipis sahabat Lampa Channel yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait dengan hal-hal yang seperti ini, terkait dengan hal yang ini banyak yang mengolok-olok terkait dengan salat, banyak, bukan cuma di Arab Saudi, dan ini juga kita tahu tidak tahu di mana, bahkan orang kafir juga sekalipun di situ orang muslim, khusus di Indonesia kita lihat di sini banyak yang mereka mengolok-olok mempermainkan salat, padahal kita tahu salat ini luar biasa ya.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajula la yusalli sitina sanatan ma tuqbalu lahu salatun." Sesungguhnya seseorang telah melaksanakan salat selama 60 tahun, ma tuqbalu lahu salatun, tidak ada satupun salatnya yang diterima. Rasul mengatakan, "La'alla hu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda, yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a." Boleh saja tidak diterima salatnya selama 60 tahun itu karena dia yutimmu ruku'a, dia sempurnakan rukunya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya, dan dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya. Ya, di situ sahabat Lampa Channel, ya, banyak yang kita mendapatkan, kita melihat bahwa para coba keruin kah? Bahwa orang-orang yang mereka itu mempermainkan sholat, kita lihat di dalam Al-Quran atau buka surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdharul munafiqina an tunazzala alaihi suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ya, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'am qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Subhanallah. Antum lihat ya di situ terkait dengan terkait dengan ayat ini, ya. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun. Bahwasanya orang-orang munafik itu khawatir, takut untuk diturunkan kepada mereka surah, tunabbi'uhum bima fi qulubihim, yang nantinya akan menjelaskan tentang apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Qul istahzi'u, teruslah kalian dalam mengolok-ngolok Allah dan Rasulnya. Inna Allaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan menurunkan, ya, terkait apa yang kalian takutkan tadi, ya, yang membongkar isi hatinya orang-orang munafik yang mempermainkan salat. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan apabila, ya, engkau tanyakan kepada mereka, layakulunna lam taukid, nun taukid dipakai di situ, pasti benar-benar, ya, mereka itu akan mengatakan bahwasannya innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bersendawura dan bermain-main saja. Subhanallah, terkait dengan syariat, terkait dengan Nabi mengolok-ngolok, kemudian kita hanya mengatakan pasti-pasti, Allah sebutkan di sini pakai lam taukid dan nun taukid, pasti-pasti mereka akan mengatakan kami semua bersendawura, bermain-main saja, bercandaria saja. Loh, seperti itukah syariat yang antum pakai untuk bercandaria? Ya, Allah sebutkan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah karena Allah, dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, ya, kalian akan saling, ya, bermain-main, mengolok-ngolok seperti itu. La ta'tadiru kada kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian minta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah beriman. Subhanallah. Sahabat Lampa Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang-orang munafik yang mereka selalu mempermainkan salat, mempermainkan terkait dengan syariat, mengubah tentang salat. Ya, Rasulullah sudah mengatur tentang salatnya kita, laki-laki di depan, wanita di belakang, pakai hijab, itu masih ada juga yang ubah sebagaimana salat Idul Fitri kemarin. Ya, ditaruh di depan wanita, bahkan ada orang Nasrani di situ, orang kafir juga duduk di situ, yang Rasulullah Allah sebutkan ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk, ya, mereka kekal di dalam neraka. Ya, kemudian dalam klarifikasi di situ dia mengatakan, ngapain jangan wanita harus jangan dianggap sebagai najis, dibelakangkan.
pakai harus pakai lo pakai hijab, pakai apa? Itu kan Rasulullah yang atur, syariat yang atur, tidak usah kita ubah-ubah. Ya, kita ikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Ya, jangan kita buat-buat sensasi, mempermainkan salat, mengubah tata cara salat, mengatur jarak apa seperti ini, pada Rasulullah mengatakan bahwasanya aqimus shufufakum wa tarasu, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah, kemudian kita datang mengubah. Kita lebih hebat dari Nabi. Atau mungkin memang pada dasarnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak butuh Nabi. Tidak butuh Nabi sebenarnya mereka, dan mengaku saja seperti begitu. Apalagi hanya sebagai seorang pimpinan, ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, sahabat Lampai Channel, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita akhir sampai akhir hidup kita, kita jauh dari mengolok-olok, bahkan mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya dalam komentar-komentar, subhanallah, mencela jenggotku, ya bukan labas, katanya wajahmu hitam jelek loh. Perhatikan sahabat Lampai Channel, jika sekiranya wajah itu adalah ukuran orang masuk ke dalam surga, Bilal bin Rabah tidak akan masuk surga. Ya, tapi subhanallah, bukan itu semuanya. Lihat Bilal, bahkan sendalnya yang duluan, ya, Rasulullah dengar bunyi sendal Bilal bin Rabah. Bukan pengaruh wajahnya itu, bukan, tetapi karena keimanannya, ya, karena dia mengikuti amalan-amalan yang Rasulullah sudah ajarkan. Ya, sahabat Lampai Channel, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, ya. Seperti itulah yang perlu kita bahas, sahabat Lampai Channel. Semoga antum sehat selalu, semoga antum dimudahkan dalam beramal, melaksanakan amal soleh, dan terjauh dari melecehkan syiar, di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين